Nama saya Izzatul Maisara. Saya bertugas di Pusat Perubatan Universiti Melaya selama 14 tahun di bahagian materniti, bahagian pengkhususan wad persalin. Inilah wad saya. Saya bertugas sebagai jurawatan terlatih di wad persalin. Tugasan saya adalah memberikan perawatan kepada ibu hamil sehingga selepas bersalin, menyambut kelahiran secara normal dan memberikan nasihat kesihatan kepada ibu berdasarkan masalah yang dihadapi ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Fasa kelahiran merupakan momen indah yang dikurniakan oleh Tuhan kepada setiap wanita yang bergelar ibu. Tetapi bukan semua ibu bersedia untuk menghadapi fasa selepas kelahiran. Tempoh berpantang adalah sejurus selepas kelahiran sehingga 6 minggu selepas kelahiran. Dalam jangka masa tersebut, si ibu perlu memberikan penjagaan rapi kepada diri beliau dan juga bayi. Kenapa hal ini terjadi? Hal ini kerana si ibu akan mengalami perubahan dari segi emosi dan fizikal. Selain itu, si ibu juga perlu menyeimbangkan tanggungjawabnya sebagai ibu yang baru. Dalam tempoh itu, si ibu yang baru melahirkan perlu memulihkan badan dan mengikat hubungan kasih sayang antara si ibu dan juga si manja. Bukannya melakukan kerja-kerja berat seperti membasuh pinggan, menjemur pakaian dan melakukan kerja rumah. Kaedah berpantang adalah berbeza di setiap negara. Malahan di Malaysia juga kaedah kita berpantang berbeza mengikut bangsa. Tetapi secara keseluruhannya, kaedah berpantang ini pastinya berkisarkan tentang penjagaan selepas persalin. Hari ini saya akan membincangkan 5 perkara penting penjagaan ibu selepas persalin. Perkara pertama adalah menggunakan pad, bukannya tampon. Okey, selepas melahirkan, dinding rahim akan menipis dan akan mengeluarkan darah. Darah ini kita panggil sebagai lokia atau dalam bahasa Melayunya disebut sebagai nifas. Darah nifas akan berlarutan sehingga 6 minggu selepas kelahiran. Bagi ibu yang melahirkan anak secara normal akan mengalami luka di bahagian faraj. Jadi, penggunaan pad atau tuala wanita dapat mengelakkan risiko jangkitan pada bahagian faraj. Perkara kedua adalah memastikan ibu minum air secukupnya. Secara peratanya, ibu harus meminum 3 liter air setiap hari untuk mengelakkan dehidrasi iaitu kekurangan air, menggalakkan pengeluaran susu, membantu penyembuhan luka dan mengelakkan ibu daripada letih dan lesu. Malahan, amalan ini juga dapat menghindari risiko sembelit. Sembelit adalah satu masalah yang normal di kalangan ibu selepas bersalin. Jadi, banyakkan minum air supaya anda tidak sembelit. Aspek ketiga adalah pengambilan makanan bernutrisi sepanjang tempoh berpantang.
pengambilan makanan bernutrisi dapat membantu penghasilan susu ibu. Pastikan makanan yang diambil lengkap dengan nutrisi seperti protein, kalsium, vitamin, serat dan karbohidrat. Aspek keempat adalah berehat. Selepas 9 bulan membawa bayi di dalam kandungan, mengalami proses bersalin yang sangat memenatkan, berehat adalah cara untuk si ibu memulihkan tenaga dan mengembalikan fungsi badan yang normal. Jadi dalam tempoh berbantang ini, si ibu perlu mendapatkan rehat yang cukup walaupun letih kerana menyusukan bayi setiap 3 jam. Disarankan si ibu dapatkan rehat atau tidur yang cukup selama 8 jam setiap hari. Gunakan peraturan ini. Bayi tidur, anda pun tidur. Aspek terakhir adalah sila dapatkan bantuan. Walaupun anda gembira dengan kelahiran bayi baru anda, pastikan anda dapat bantuan daripada sekeliling anda, terutamanya suami, ibu mertua, ibu, kaum keluarga. Jika berkemampuan, anda bolehlah mengubah penjaga yang akan menjaga anda sepanjang tempoh bersalin supaya emosi ibu terjaga. Tips penting yang saya ingin tekankan di sini adalah sepanjang tempoh 6 minggu anda berpantang, jika anda mengalami pendarahan, pedih ulu hati, sakit di bahagian kepala, mata kabur, badan letih lesu, sila dapatkan rawatan segera di hospital yang terdekat. Jangan tangguh. Ini kemungkinan adalah tanda-tanda yang tidak baik yang boleh membawa maut kepada ibu. Video ini bertujuan untuk memperkasakan ibu-ibu bagi menghadapi fasa peralihan. Saya berharap ibu-ibu yang menonton video ini akan mendapat manfaat daripadanya.